Halo adik-adik TK kecil, selamat jumpa kembali dengan Pak Marcel dalam pembelajaran menggambar. Nah, kali ini Pak Marcel mau menggambar orang yang sedang main kuda lumping. Ayo kita gambar bersama-sama. Yang pertama kali dibuat itu adalah adik-adik membuat kudanya dulu. Dari depan ya, kita buat garis lengkung seperti ini. Nah, bisa ya. Ini garis lengkung, kemudian garis lengkungnya kita bikin jadi kepala kuda. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat ini melengkung ke bawah. Nah, lalu seperti ini. Nah, ini. Lalu ini kita buat garis. Nah, kita buat garis, kemudian kita beri mata di sini. Nah, matanya besar. Nah, ini ada ini. Nah, selesai seperti ini, nanti kita tambahkan lagi hiasan pada kuda lumpingnya. Kita buat orangnya. Nah, di sini orangnya. Kita buat lingkaran kepalanya. Kemudian pakai belangkon. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ya, kemudian kita buat matanya. Ini alisnya, matanya lagi, kita buat alisnya, kita buat di sini telinganya, lalu hidungnya, kemudian mulutnya. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah bagian dari apa? Belangkon. Kemudian tangannya ke atas. Ya, tangannya ke atas. Nah, kemudian yang di sini ya, atas. Ya, seperti ini. Nah, ini pakai pakai baju lengan panjang. Ini di sini ada. Nah, di sini juga ada garis-garisnya, lengkung-lengkungnya. Kemudian di sini pakai rompi. Nah, rompinya begini. Nah, lalu ini kita buat. Nah, kemudian ini adalah jaritnya. Adik-adik, ini pakai jarit ya. Ini ya, seperti ini. Ini jaritnya ini. Nah, kemudian di sini sedang pegang cemeti. Tahu ya, jadi ya cemeti ya, ceten. Nah, ini ada cemeti. Kemudian tangan satunya sedang menggenggam. Kemudian untuk berikutnya yaitu celananya. Kita beri di sini celana. Lalu setelah itu ini celana ya, ini kakinya. Nah, ini kemudian ini ada kelintingnya, ini ada kelinting-kelintingnya. Ya. Kemudian kaki satunya ini, nah seperti ini. Ini. Kemudian di sini juga ada kelintingnya. Nah, ini juga sama ya, tambahkan. Nah. Kemudian setelah jadi kita tambahkan ini ekor kudanya, kuda kepangnya. Nah, ini
kemudian berikut di sini kita tambahkan rumbe-rumbenya. Hiasan pada kuda kepangnya. Kemudian di sini mau diberi apa? Hiasan lain-lain boleh ya, yang di bawahnya mau ditambahkan dengan lingkar-lingkar juga boleh. Mau tambah apa lagi juga boleh, bunga juga boleh, yang lain juga boleh. Lalu di sini ada apa? Garis-garisnya. Nah di sini ada apa? Bulu untuk kuda bagian depan. Nah ini bulu untuk kuda ya. Nah setelah seperti ini berarti hampir selesai. Kita buat di sini tanahnya ya. Lalu nah di sekitar tanah ini ada umbul-umbulnya ya, karena ini baru apa ya ditangkap orang, lalu di sini ada umbul-umbulnya. Nah ada umbul-umbulnya. Umbul tahu ya, hati-hati ya. Sini juga sama, ada umbul-umbulnya. Nah, ini umbul-umbulnya boleh warna-warni ya, ini warna apa, kemudian ini warna apa. Dan di sini ada semak-semaknya.